Saudara, petugas Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap seorang pengedar narkoba yang termasuk dalam sindikat narkoba jaringan Riau Medan. Dari tangan pelaku, polisi menyita lebih dari 16.000 butir pil ekstasi dan 300 gram lebih sabu. Andrian Hulu ditangkap polisi di kawasan Jalan Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, sesaat setelah bertransaksi. Pelaku merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Riau Sumatera Utara yang selama ini dalam pengejaran petugas. Ketika ditangkap, polisi menyita 16.000 lebih pil ekstasi yang rencananya akan diedarkan di Kota Medan. Selain belasan ribu pil ekstasi, polisi juga menemukan lebih dari 300 gram narkotika jenis sabu yang baru didapat pelaku dari seorang bandar. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Robert Da Costa menyebut, pihaknya saat ini masih memburu pemasok narkoba kepada pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Pihak kepolisian juga masih mengembangkan kasus ini untuk membongkar seluruh jaringan pelaku yang diduga telah tersebar di banyak tempat. Masih terus didalami dan jaringannya ini adalah jaringan dari Riau. Untuk barang bukti ada berapa banyak, Pak? Barang bukti sabu sebanyak 394 gram, kemudian pil ekstasi sebanyak 16.901 butir. Dalam kasus ini, pelaku kini terancam akan dipenjara selama 20 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tim Liputan Kompas TV Medan, Sumatera Utara.